Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa dimanapun anda berada dan sahabat raja yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah kita ucapkan syukur, syukur yang tiada hendinya kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh mulia, yaitu bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Dan kita juga ucapkan syukur sekali lagi karena di Ramadan ini Allah masih memberikan kita berupa kenikmatan, yaitu nikmat sehat. Sehingga Allah memberikan nikmat sehat kepada kita, kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan penuh semangat, dan kita bisa melaksanakan amaliah-amaliah kebaikan dan keadaan sehat wal afiat. Sahabat raja yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan, bulan di mana amaliah kita, amal-amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal kebaikan kita, tilawah kita, tadarus Al-Quran kita, infak kita, tahajud kita, sedekah kita, salat tarawih kita, salat sunnah kita dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah kita dengan penuh ketakwaan dan keistiqomahan, kita akan mendapatkan salah satu predikat dari Allah, yaitu muttaqin. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu diwajibkan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Salah satu indikator bertakwa di mana setelah Ramadan telah berlalu, kita tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah kita, amaliah-amaliah kebaikan kita, kita bisa melaksanakan secara konsisten, kita bisa melaksanakan secara istiqomah. Ketika setelah Ramadan kita bisa melakukan seperti itu, kita bisa melakukan secara konsisten, maka predikat muttaqin akan pada kita. Karena salah satu indikator orang yang bertakwa mendapatkan muttaqin adalah kita bisa melaksanakan amaliah-amaliah kebaikan kita di bulan Ramadan, bisa kita teruskan setelah bulan Ramadan berlalu, baik itu di bulan-bulan yang lain. Maka dari itu para pemirsa, para sahabat raja, marilah kita di bulan Ramadan ini, momentum bulan Ramadan ini kita jadikan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, supaya di bulan Ramadan ini amaliah kita menjadi amaliah yang luar biasa, bukan menjadi amaliah yang biasa-biasa. Karena dengan amaliah dengan luar biasa, kita akan menjadi mendapatkan predikat orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan predikat orang-orang yang muttaqin. Amin, amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.